Hai guys, hari ini kota Tanjung Pinang berusia 237 tahun. Mulai ditetapkan pada 1989. Tanggal itu merujuk pada kemenangan Raja Haji Fisabilillah atas Belanda. Merupakan keturunan bangsawan Bugis yang bermigrasi ke Riau. Raja Haji kemudian menjabat sebagai Yang Dipertuan Muda IV. Berjasa mengembangkan Kerajaan Riau Johor, konfliknya dengan Belanda dimulai dari pembatalan kerjasama. Akibat Belanda kerap melanggar perjanjian. Tak terima kerjasama batal, Belanda pun menyerang Pulau Penyengat. Berhasil mengalahkan Belanda hingga mencapai keadaan kritis. Keadaan berbalik begitu Belanda mendapat bantuan armada. Hingga Raja Haji pun gugur dalam pertempuran di Malaka. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 1997. Cucunya Raja Ali Haji yang disebut sebagai Bapak Bahasa Indonesia juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 2004.